Ratusan warga desa Leklek, Aceh Barat menggelar salat tarawih berjamaah pada Sabtu malam. Mereka meyakini itu adalah permulaan puasa. Tarawih di masjid setempat Babullah Hidayah dilaksanakan sesuai keyakinan dan perintah ulama pengikut jamaah Syatariyah yang berpusat di Nagan Raya, Aceh. Selain desa Leklek, ada 3 desa lain yang juga sudah melaksanakan salawat tarawih dan berpuasa, yaitu ada desa Mataye, Belang Beladeh, dan Babah Kreun. Perbedaan awal puasa dan lebaran ini sudah terjadi setiap tahunnya sejak lama.